Indra Mahkota, selepas Indra Mahkota, Parit Buntar, selepas itu Arau, selepas Arau Serdang, baru Labuan. Terima kasih, Pengerusi Tan Sri. Saya cuma nak sebut satu perkara saja, itu di bawah perkara RM70,000. Mengikut cadangan yang diberi kepada kita yang diedarkan, di bawah perkara RM70,000 iaitu berkenaan Jabatan Hubungan Media dan Diplomasi Awam, di mana kita melihat peruntukan yang dicadangkan untuk tahun 2010 telah menurun begitu banyak sebanyak 87%. Kalau tahun 2009 atau tahun ini, peruntukan diberi sebanyak 7.6 juta tetapi pada tahun hadapan peruntukan telah pun diturunkan sehingga tak sampai 1 juta Tan Sri Pengerusi. Saya nak tahu pengurangan yang begitu ketara ini adakah disebabkan oleh pengurangan fungsi atau downsizing dengan izin atas fungsi Jabatan Hubungan Media dan Diplomasi Awam. Pagi tadi yang berhormat Timbalan Menteri menjawab soalan ketiga, iaitu berkenaan dengan kaedah atau cara Kementerian Luar menangani dan menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan suasana negatif atau tanggapan negatif yang dilemparkan kepada Kerajaan Malaysia katanya, dan tanggungjawab ini dimainkan oleh Jabatan Hubungan Media dan Diplomasi Awam. Pada muka surat 206 Tan Sri Pengerusi, kalau kita lihat di bawah prestasi aktiviti ada output yang dinyatakan, iaitu hubungan media, media response, penerbitan dan promosi, diplomasi awam, laman web dan database. Kesemuanya digunakan untuk tujuan memberi penerangan dan menetralisasikan apa-apa tanggapan negatif dan sebagainya, termasuk juga yang disebut oleh ramai ahli parlimen tentang kaedah serta cara untuk memulihkan imej negara di kalangan atau di peringkat antarabangsa. Saya fikir berkenaan dengan imej negara ini, kita harus melangkaui sempadan politik kerana ini adalah isu negara. Saya rasa dengan penurunan yang begitu ketara, dan pada saya agak tidak munasabah, Tan Sri, mana mungkin peruntukan diturunkan sehingga 87%. Maknanya fungsi Jabatan Hubungan Media dan Diplomasi Awam langsung tak diperlukan untuk tahun 2010. Sedangkan kita tengok tidak ada pun dalam senarai yang diberikan antara semua fakta tadi, hubungan media, respon, media respon, penerbitan promosi, diplomasi awam dan laman web ni, angka ataupun jumlahnya diperkecilkan. Tidak ada. 115 menjadi 120. 1,728 menjadi 1,750, 36 kepada 40, 20 kepada 24, 576 kepada 580. Di mana sebenarnya entiti ini diperkecilkan atau dikurangkan atau di downsizingkan sehingga menyebabkan peruntukannya jatuh 87%? Mana mungkin peranan ini boleh mainkan dengan efektif untuk tujuan menerislasikan atau menerangkan kepada dunia untuk kata membendung tanggapan negatif ini. Saya heran dan saya rasa ini satu perkara yang perlu diterangkan atas perkara RM70,000, kerana inilah ketidakmenasabahan masa kita mencadangkan bajet atau belanjawan ini khusus untuk tujuan memulihkan imej negara di mata dunia. Terima kasih, Pengerusi. Parit Buntar.